Okey, ini Abang Azim. Okey, dan ini adalah Kak Soleha. Dan Abang Azim akan tanya kesihatan tentang Kak Leha ya. Okey, Abang Azim? Ya, Kak Leha nama ya. So, Kak Leha ni mengalami masalah apa ya sebelum ni? Saya mengalami kanser bara otak stadi 3. Kanser bara otak stadi 3 ya. Tahun 2014. 2014. So macam mana keadaan masa tu? Keadaan masa tu mula dia saya pergi pekerja kontrak. Okay. So masa tu saya pergi sebab saya selalu pingsan, sakit kepala pening-pening macam tu. Saya jumpa dekat doktor, doktor cakap you terkena kanser dekat macam tu. So lepas tu bila doktor cakap macam tu saya ingat ini baru kesan dia je, saya ingat macam tu kan. Lepas tu setelah 3 bulan saya cek lagi, dia cakap sudah stadi 3. Masa tu saya masa 2014 bulan 8. Bulan puasa tu saya dalam satu malam saya pingsan 2 kali. So saya pergi dekat doktor, dia cakap you sudah stadi 3 macam tu. So saya tanya macam mana saya kena buat kemo ke apa ada ubat lain saja macam tu. So doktor cakap dia menyarankan saya balik kampung sebab sudah stadi 3 kan, doktor pun cakap sudah tak boleh buat apa. So bila saya bertanya sama doktor, saya boleh bertahan dalam masa berapa bulan dalam itu. So doktor cakap you boleh, kalau boleh tahan you dalam masa 5 bulan. Ya Allah. So kalau you tak boleh tahan you dalam 3 bulan pun entah boleh tak. Macam tu. So doktor menyarankan saya cepat balik kampung, berkumpul sama family, banyak berdoa. So maknanya tak ada harapan sampai saya jumpa dengan apply saya Christina. So dia menyarankan saya minum produk Izumio. So saya pun tak ada fikir panjang, saya cek dekat Google. Terus saya cakap sama dia, okey saya malam ini saya ambil satu botol. Lepas itu bila sudah satu minggu saya minum, ada kesan dia. Dari mula saya tak boleh tengok sinar UV sampai saya boleh tengok, tak boleh dengar suara bising sikit. Tapi saya boleh semuanya, saya boleh. Masa saya teruk tu kan, saya nak berjalan pun satu tangga pun saya sudah terjatuh. Tak boleh langsung. Dekat pipi ni sudah nampak itu hitam semua lebam kan, sebab saya ada buat ujian kemo. Saya buat kemo 3 kali. 3 kali saya pergi kemo tu sudah tak boleh dengar suara bising sikit. Tapi saya boleh semuanya, saya boleh. Masa saya teruk tu kan, saya nak berjalan pun satu tangga pun saya sudah terjatuh. Tak boleh langsung. Dekat pipi ni sudah nampak itu hitam semua lebam kan, sebab saya ada buat ujian kemo. Saya buat kemo 3 kali. 3 kali saya pergi kemo tu sudah habis dalam biaya RM5,000. Oh, dekat mana? Hospital mana ya? Dekat hospital Bandar Tun Razak. Okey, Bandar Tun Razak. Okey. Lepas tu tak ada kesan langsung. Dekat bibir pun sudah pecah. Bila saya bersin saja hidung akan mengeluarkan darah. Tu. So makin lama kan kesehatan saya pun sudah tak boleh kawal kan, tak boleh kawal. Dalam satu bulan tu bulan 9 langsung berat badan saya turun 9 kilo. Dahsyat betul eh. Okey. Bila satu minggu saya sudah minum, saya mula membaiklah. Kesan saya sangat-sangat bagus. Saya dalam satu hari saya minum 9 biji, lagi saya minum air Izumio. Maknanya 9 biji 10 tin. 9 biji itu kan pagi 3, tengah hari 3, malam 3. Oh, 9 biji okay. Setiap hari. Setiap hari. Untuk orang yang mengalami masalah kanser, kanser bara otak. Bara otak, kanser otak ya. So bila sudah 2 bulan saya minum, saya pergi lagi cek dekat doktor kan. So doktor cakap, dia cakap you sudah tak ada, you punya kanser. Berapa bulan ya? Dalam 2 bulan. 2 bulan saja ya. Oh maksudnya Kak Leha amalkan Izumio dengan 10 tin tempoh 2 bulan. Kesan dah begitu luar biasa sekali ya. 9 biji sehari. Untuk bagi mereka yang suffer mengidap kanser bara otak. Dulu parah.